Allah Rabbi. Silau. Silau. Matahari. Gede banget. Aurel yang mengumumkan dirinya dilamar Atta Halilintar pasca 7 bulan dekat. Ya, Aurel dan Atta Halilintar dekat memang selama itu 7 bulan dibilang orang lain settingan, namun kini Atta Halilintar mampu membuktikan keduanya serius. Ingin segera menikahi Aurel, Atta Halilintar ingin bertemu ibu kandung Aurel yaitu Krisdayanti. Sadar ada permasalahan antara Aurel dengan ibu kandungnya Krisdayanti, namun Atta Halilintar mengaku dirinya belum minta izin terhadap Krisdayanti, meskipun hatinya ingin. Pernah sekali bertemu dengan Krisdayanti, namun saat itu dirinya belum dekat dengan Aurel Hermansyah. Kali ini dirinya serius dengan sang anak Aurel Hermansyah. Ya, Atta Halilintar mengungkapkan dirinya ingin bertemu dengan Krisdayanti langsung meminta izin, meskipun kalau anak perempuan harusnya minta izin sama sang ayah. Namun, Atta Halilintar tetap ingin berkenalan dengan Krisdayanti sebagai calon mertuanya. Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar yang memang ingin menikah muda, namun saat itu pernah ditanggapi Krisdayanti yang ingin Aurel sekolah dulu tanpa menikah muda. Belajar dari pengalaman Krisdayanti yang gagal dengan Anang Hermansyah, Krisdayanti ingin Aurel Hermansyah sekolah dan berkarir dulu. Namun kini apa daya, sang anak memang ingin menikah muda. Gengs, kita mau kemana gengs? Kita mau Coachella. Oh, kita mau Coachella. Ini makeup untuk Nur. Ih, finally Nur lama. Setahun nih kayaknya. Lebih gila. Setahun lebih gak makeupin yang kemarin. Mbok Nur. Hubungan Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar memang selalu didukung keluarga Asanti dan Anang. Bahkan Asanti mempersiapkan ulang tahun termewah terakhir sebelum Aurel dan Atta Halilintar menikah. Namun nampaknya berbeda dengan seorang Krisdayanti yang tidak pernah berkomentar saat Aurel ulang tahun, Aurel trending lagunya nomor 1 bahkan kini saat Aurel lamaran. Krisdayanti kini yang sudah menikah dengan Raul Lemos nampak ada jarak dengan anak-anak. Meskipun mencoba sudah berdamai dengan anak-anak, namun ada saja. Seperti kali ini, Krisdayanti dengan Aurel sedang tak akur. Dekati Aurel, pacaran dengan Aurel dan kini sudah meramal Aurel. Atta Halilintar yang sudah ingin serius dengan Aurel akan meminta izin kepada Krisdayanti sang ibu. Meskipun dirinya belum bisa bertemu dengan Krisdayanti karena kesibukan Krisdayanti. Pemberitaan lamaran Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar sudah kemana-mana, namun nampaknya Krisdayanti dan Raul Lemos masih belum berkomentar atau memberikan selamat. Ush, ada Pak Muhammad. Apa Muhammad? Ini anaknya nih. Ini mamanya. Kok lu mirip? Lu mirip siapa sih sebenarnya? Mirip yang mau miripin gua aja. Tapi papa lu lucu banget sih. Gua bawa pulang aja, Pak. Bawa aja, gua juga udah capek. Udah capek? Oh gitu. Parah, Pak. Oh gitu. Paham, ngerti ya kata papa, yang ngerti. Jangan lupa guys, nonton. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.